Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada seluruh penonton di luar sana, khususnya masyarakat Kuala Nerus, yang mana kita bawakan program ini, siaran ini khusus kepada masyarakat Kuala Nerus, yang mana kita namakan Sinar Harapan di Kuala Nerus. InsyaAllah malam ini kita bersiaran langsung, dibawakan langsung dari Studio Pemuda Amanah Negeri Terengganu. InsyaAllah malam ini kita bawakan dua pimpinan utama Parti Amanah Negara kawasan Kuala Nerus, yang mana yang insyaAllah panelis pertama kita adalah Haji Tuan Haji Muhammad Zukri Berembong, pengerusi Amanah kawasan Kuala Nerus, merangkap AJK Amanah Negeri Terengganu. Tuan Haji merupakan orang Kuala Nerus, bekerja sendiri. Itu sebagai latar belakang Tuan Haji lah. Selamat datang Tuan Haji ke Studio Pemuda Amanah Negeri Terengganu. Selamat datang. Panelis kita yang kedua adalah IR Tuan Haji Aziz bin Cik, bekerja sebagai jurutera awam bertauliah. Sekarang ni sedang mengendalikan projek hospital pengajar di Nyalila. Selamat datang ke Studio Pemuda Amanah Negeri Terengganu Tuan Haji. Selamat datang. Selamat datang. Okay, tanpa berlengah masa, kita terus pada topik kita pada malam ini, yang mana pada malam ini kita ingin membincangkan, khas perbincangan kita pada malam ini berkenaan sekitar isu-isu tempatan, iaitu isu-isu di Kuala Nerus. Soalan pertama untuk Haji Aziz, Tuan Haji Aziz. Apa pentingnya kita berada dalam jemaah Islam yang di dalam masa yang sama bergerak sebagai parti politik, Tuan Haji? Apa pandangan Tuan Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi surli sirri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita, seperti saya sendiri, sebenarnya berada dalam jemaah Islam ni sejak pada tahun 69 lagi saya rasa. Saya pernah bekerja dengan tuan dulu dan calon PAS dulu, Tuan Syed Safi'i ya, Tuan Syed Safi'i. Saya pernah, umur saya pada masa itu 10 tahun. Kita dah bekerja pasang speaker untuk majlis, suatu majlis ceramah tu. Jadi berada dalam jemaah Islam mendidik kita untuk membezakan di antara kehidupan kita ni, di antara yang baik dengan yang buruk. Jadi berada dalam jemaah Islam ni memang penting. Kalau kita bisa kata isteri kita tidak menutup aurat, jadi apabila kita berada dalam jemaah Islam, isteri kita akan menutup aurat. Kemudian jemaah Islam ni pula dia ada perkembangan dia dari masa ke semasa sehinggalah yang kita temui sekarang ni, iaitu Amanah. Si kita dulu berada dalam ABIM, berada dalam PAS. Sekarang ni kita berada dalam Amanah. Sebab apa? Sebab kita tengok di antara situ dia ada perkembangan-perkembangan dia yang mana kita boleh ikuti, kita ikut, dan yang kita tak boleh ikut, kita terpaksa berpisah dengan jemaah lama kita itu. Jadi kepentingan berada jemaah Islam ni ialah membentuk saksiah kita, membina kepribadian kita supaya kita ni tunduk kepada titah perintah Allah Subhanahu Taala, dan dalam konteks dalam masa yang sama kita berada dalam jemaah, kita tidak berkeseorangan orang kata. Ha, jadi kalau kambing seekor jadi mudah diserang oleh serigala. Okey, terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji Mat Tukri. Kenapa Tuan Haji memilih Parti Amanah Negara sebagai platform perjuangan, tidak memilih parti-parti yang lain yang kita tahu ada lebih 40 parti di Malaysia? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang bertanya. Untuk sebenarnya saya dah banyak parti lah yang saya pernah masuk. Termasuklah parti UMNO, parti PAS, yang sekarang ni parti Amanah. Saya ni bukanlah jenis katok lah kata orang. Bukan suka lompat-lompat macam apa yang digembur-gemburkan. Apa Ibn Ali kan? Tapi saya sebenarnya saya menilai. Saya menilai bermula dengan parti UMNO. Mulanya saya salah seorang ketua pemuda UMNO untuk kawasan, untuk Kampung Kolang masa tu. Tapi perjuangan UMNO, perjuangan sama-sama UMNO ni merasakan diri kita tak berapa selesa nak tidur malam. Sebab siang hari kita berlebong dengan orang kampung. Malam kita keseorangan. Bila kita keseorangan, kita kenang balik apa yang kita berlebong tu. Kita rasa kita takut. Dan setelah
Itu saya join masuk PAS. Bersama-sama dengan PAS, saya diberi tugas yang agak besar juga dah dalam PAS, iaitu AJK Protokol Negeri Terengganu. Jadi di dalam apabila memegang jawatan ini, saya bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan selalu. Mana-mana pimpinan yang datang daripada luar Terengganu, saya lah orang yang pertama sekali beliau jumpa, kerana saya lah yang berada di airport untuk menjemput pimpinan. Dan dari situ kita mesra dengan pimpinan. Dan kita tahu latar belakang pimpinan-pimpinan yang lama lah. Jadi sejak akhir-akhir ini, kita tengok apa yang berlaku di dalam parti lama saya tu telah lari daripada landasan yang sebenar lah. Maaf cakap lah, kalau dulu kita rasa seronok berada dalam parti lama tu, tapi setelah Tuan Guru Nik Aziz meninggal, saya rasa banyak perkara-perkara yang pelik. Perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku di dalam parti agama, iaitu parti lama saya itu, berlaku. Dan oleh itu, saya mengambil keputusan berdiam diri. Tak mau join mana-mana parti. Tapi, kita ni orang perjuangan. Hati saya tiap-tiap hari sentiasa memberontak lah. Untuk bersama satu jemaah yang boleh memberi kepuasan kepada kita, mana kata balik rumah kejar mata, keluar rumah pun cek mata jadi cerah lah, mana gitu. Dan alhamdulillah, setelah diteliti, setelah dikaji, setelah dibincang, setelah dilihat, saya dengan rela hati masuk amanah. Dan setelah berada dalam parti amanah ni, nampak gayanya saya rasa begitu selesa, dan insyaAllah saya akan teruskan lagi perjuangan saya untuk menegakkan apa yang tertinggal selama ini dan untuk memberi kebaikan kepada orang-orang yang memerlukan orang-orang yang memerlukan semangat-semangat daripada saya, insyaAllah. Itulah saja. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Sebenarnya kita kembali kepada Tuan Haji Aziz. Sebenarnya apakah isu yang berlaku di Kuala Nerus yang menjadi perhatian kepimpinan amanah dan kepimpinan Pakatan Harapan itu sendiri? Apakah isu-isu lokal yang berlaku di kawasan Kuala Nerus? Selama ini kita banyak membincangkan isu-isu nasional, isu-isu GST, kehidupan rakyat yang membebankan di peringkat nasional. Tapi sebenarnya tak ramai pemimpin yang fokus pada isu lokal. So pada pendapat Tuan Haji, apakah isu yang berlaga di Kuala Nerus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu-isu yang berlaga di sekitar Kuala Nerus sekarang ni ialah isu-isu tentang pembangunan yang tidak seimbang. Contohnya macam kita kata, sekarang ni sedang pembinaan bandar Kuala Nerus. Bandar Kuala Nerus nak dibina dalam paya dan melibatkan kerja-kerja penambungan. Dan akibatnya ialah becak. Jalan-jalan kita jadi becak. Dan masyarakat di situ sentiasa lep becak tiap-tiap hari. Mana dia pergi kerja, balik kerja. Jadi mana mereka ni menanggung menderitaan becak. Nak beritahu, tak ada siapa yang nak diberitahu. Yang adanya lori sembur air. Dan sembur air jadi semakin becak jalan di situ. Jadi apa yang masyarakat rasakan ni memang becak lah. Tapi mereka kata, kita tak berterima syukur di atas pembangunan yang mereka buat. Sebenarnya rakyat ni dia berterima syukur, berterima kasih sebab tu dia tak tunjuk perasaan apa, bantah apa gitu-gini. Tapi penyiasaan dia dari segi kehidupan harian dia terganggu. Terganggu oleh debu, terganggu oleh becak. Kalau musim hujan becak. Kalau musim tak hujan pun becak juga sebab dia sembur dengan air kan. Jalan tu disiram dengan air. Jadi macam dia nak kongsi lecah tu, orang sikit sehinggalah jalan tu jadi bersih. Jadi itu yang tidak menyeronokkan kita. Pembangunan kita setuju, tak apa. Tapi langkah-langkah yang sewajarnya harus diambil untuk mengatasi masalah semasa yang dihadapi oleh masyarakat, oleh rakyat. Dan juga di Kuala Nerus ni,
masyarakat kita, saya rasa ada 2-3 jenis masyarakat lah. Satu masyarakat nelayan, yang kedua masyarakat petani, yang ketiga masyarakat pegawai kerajaan lah. Jadi pekerja kilang yang satu lagi saya nampak. Jadi apa nama ni, masalah nelayan, masalah masalah pencerobohan nelayan asing lah, mengganggu gugat mata pencerian mereka. Jadi kalau selama ni mereka boleh nelayan dengan baik, sekarang diganggu oleh nelayan-nelayan asing. Yang keduanya ialah petani. Petani ni sekarang dah makin pupus di kawasan saya, kawasan Kuala Nerus. Sebab apa? Sebab tanah telah banyak ditebus untuk buat rumah dan sebagainya, dan melibatkan hasil tanaman tidak seberapa. Orang kata kalau pertanian pun ala kadar saja, tidak mendatangkan apa-apa keuntungan kepada masyarakat setempat yang baiklah, yang agak baguslah maksudnya. Jadi yang masyarakat guru pun orang kata masyarakat orang kerja kerajaan pun menghadapi masalah juga, sebab apa adanya GST, mereka menanggung bebanan GST tersebut. Harga mahal ikan, kalau dulu harga RM3 sekilo, sekarang dah jadi melambung, sehingga ikan selayang pun harga RM10 sekilo, ikan anak kembung pun harga RM12 satu kilo. Jadi itulah kengkangan yang dihadapi oleh masyarakat kita, masyarakat terutamanya masyarakat Kuala Nerus, dalam menghadapi kehidupan dia seharian. Saya tambah sikit. Sila lagi. Okay. Saya nampak juga masalah yang paling ketara yang dihadapi oleh rakyat di Kuala Nerus ni ialah sistem jalan rayanya. Sebab jalan raya di Kuala Nerus ni, jalan raya saya rasa yang paling usang lah sebenarnya. Banyak raya lama, sistem jalan raya lama, dah kita boleh-boleh tengok. Kalau waktu pagi bermula pukul 6.30, sampai ke pukul 9.30 pagi, kita jeng. Di Gombadok. Area Gombadok, area dekat airport, dan seterusnya di hadapan KUZA, di hadapan UMT, kita ada dua universiti sebenarnya di Kuala Nerus. Jadi sistem jalan rayanya memang dan ditambah pula sekarang ni, kita ada empat jambatan yang menghubungkan Kuala Nerus dengan daerah Kuala Terengganu dan sekitar. Kita ada jambatan Mane, kita ada jambatan Song, Sultan Mahmud, dan insyaAllah empat saya kata tadi kan. Dan insyaAllah jambatan baru sebelah tempat akhir tu, Drawbridge tu, akan siap katanya dalam tahun ni, wallahualam lah. Tapi yang menjadi masalah bagi kita, jambatan banyak menghala ke Kuala Nerus, tapi jalan tidak upgrade. Jadi sistem jalan raya kita masih lagi sistem jalan raya tahun 1980. Tapi untuk menerima kereta daripada jambatan-jambatan yang banyak ni, kita memerlukan satu sistem jalan raya yang canggih. Jadi saya nampak masalah ini paling ketara. Dan masalah jalan raya ni bukan setakat budak, bukan setakat orang tua umur 70 tahun bersungguh, budak tadika pun bersungguh. Sebab apa? Sebab dia nak bergerak, dia nak pergi ke sekolah, dia menjadi lambat, apa semua, terpaksa bangun pagi dan sebagainya. Jadi benda ni cukup-cukup memberikan masyarakat Kuala Nerus untuk menerima masalah ni. Dan yang keduanya, saya nak cakap sini tentang kehadiran restoran-restoran daripada warga negara bukan Malaysia. Kalau tuan-tuan bilang, bermula daripada Rembau Batunang tu sampai ke Gombadok, saya rasa lebih daripada 40 buah restoran Thailand beroperasi di kawasan Kuala Nerus. Jadi apa manfaatnya restoran-restoran ini berada di kawasan Kuala Nerus? Sebenarnya tidak memberi manfaat pada apa pun. Yang dapat manfaatnya orang Thailand tu je lah. Kalau tuan-tuan masuk dalam restoran tu, 100%, 100% pekerjanya je lah orang Thailand. Bermula daripada tukang masak sampailah kepada tukang sapu restoran tu orang Thailand. Jadi dia ambil duit kita tiap-tiap hari, buat balik ke Thailand. Maknanya duit kita tiap hari dibawa keluar semua. Dan
barang-barang yang diberi kepada kita tu sebenarnya dia masuk, kita tak tahu sebab kita tak boleh nak kontrol. Dia bawa barang-barang keperluannya daripada Thailand. Sebagai contoh, minyak ikan tu kan, minyak dia panggil sos ikan tu, dia bawa direct daripada Thailand. Dan kita tak tahu benda tu memberi kesan kepada anak bangsa kita ke tidak. Jadi walaupun masyarakat Orang Roh hari ini menghadapi suatu situasi yang saya rasa cukup. Dahlah duit ni diambil oleh orang Thailand dan tidak memberi apa-apa keuntungan kepada Orang Roh, dan dihidangkan pula dengan makanan-makanan yang saya rasa walaupun rasa sedap, sedap jugalah bagi orang yang rasa sedap, tapi bagi saya rasa kalau saya lebih suka masakan Melayu. Nah, tapi adakah bahan-bahan yang diguna tu pernah Jabatan Kesihatan pergi cek? Saya rasa kawasan lain tak banyak. Kalau kawasan Kuala Lumpur, memang restoran-restoran daripada Thailand ni cukup banyak. Dan dihidangkan bermacam-macam bentuk. Ada tom yang merah, tom yang putih, tom yang hijau, semua ada kan. Okey. Lepas tu berkenaan dengan kebanjiran restoran-restoran daripada Thailand. Sekejap lagi saya akan cerita macam mana cara untuk kecilkan. Okey. Lepas tuan-tuan dan puan-puan semua, di Kuala Lumpur ni terkenal juga dengan bandar sukan. Kalau hari Minggu bermacam-macam jenis sukan berlaku di Kuala Lumpur. Sukan motosikalnya, dia ada trek motor. Sukan bola sepak, macam-macam lah di kompleks sukan tu. Tapi rakyat di sekitar kompleks sukan tu sebenarnya tidak diberi kesempatan untuk berbincang dengan majlis sukan. Sepatutnya bincang dulu. Hari ini diorang busy. Nak tidur malam kadang-kadang sepatutnya. Dengan motor, dengan keretanya berumberang. Kalau taman depan tu kok memang cukup-cukup lali dah. Cukup-cukup pening. Kadang-kadang dia kata kalau hari Minggu dia orang terpaksa balik rumah orang tua dia lah. Tak larat nak terima denyutan kereta, apa suara kereta dan motor di sekitar komplek Kuala Lumpur tu. Dan seterusnya, masalah yang dihadapi oleh nelayan-nelayan pantai di sepanjang pantai bermula daripada seberang Takis sehinggalah ke Batu Rakit. Dan tu saya kata jajaran pantai Kuala Lumpur lah. Semakin seberang tahun, pantai tu hilang. Hakis. Disebabkan oleh pembinaan lapangan terbang hari itu. Dan hari ini bermula pembinaan lapangan terbang di Hakis Pantai Tok Jembar. Dia tambuk batu di sekitar Pantai Tok Jembar. Dia makan Pantai Tanjung Gelang. Dia tambuk batu kat Pantai Tanjung Gelang. Sekarang dia makan Pantai Kolang, Pantai Pekalan Maras dan merayap lagi ke Pantai Mengabar Telung. Jadi sekarang ni, kalau dulu rakyat Kuala Lumpur begitu bangga kerana rakyat Kuala Lumpur ada pantai bersih, pantai cantik. Tidak ada tempat lain dah. Pantai yang pasirnya saya masih ingat lagi, pasirnya warna kuning kekuningan. Kita seronok mandi. Tapi hari ini rakyat Kuala Lumpur di sekitar Tok Jembar, Mengabar Telipuk dan ke Mengabar Telung tu, dia kalau nak mandi terpaksa mandi pantai yang berbatu. Tidak ada pantai dah. Yang ada pun sikit lagi, mahala ke Mengabar Telung sikit je. Tapi tak secantik macam dulu dah. Disebabkan kerakusan pembangunan hak lama. Dia buat sesuatu benda tidak, kalau orang Melayu kata tidak ada apa, tidak ada research lah kan, tidak ada kajian yang betul-betul. Jadi hari ini orang-orang nelayan-nelayan pantai merintis. Sebab merintisnya dia tak boleh bok dia tak boleh naik. Bok dia terpaksa sadar, orang kata sadar, pahang sadar dia. Terpaksa ada batu dia di depan, jadi kena warna ibu susah. Jadi itulah beberapa benda
yang menjadi perhatian sangat-sangat di Kuala Nerus. Dan saya akan bincang balik lagi bagaimana kita nak Haji, bagaimana Haji dengan peluang pekerjaan pada masyarakat di Kuala Nerus? Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Mudahnya dah ada dalam kepala tu. Tapi nak cakap panjang takut. Dia orang kata ambil masa tuan juga. Kita ada masa. Ada masa. Okey. Di Kuala Nerus, kalau pemimpin-pemimpin UMNO di Kuala Nerus dulu, dia akan cakap hebat Kuala Nerus. Sebab Kuala Nerus ada dua universiti, satu IPG, satu ILP dan di Batu Rakit, ISTEC dipanggil kan. Lepas tu dia ada satu kolej kejururawatan dipanggil kan. Jadi Kuala Nerus ni satu kawasan ataupun satu bandar lah dipanggil bandar baru yang orang ramai. Maknanya ada pusat pendidikan lah di area Kuala Nerus. Tapi yang paling sedih, cuba saudara-saudari masuk dalam kawasan Kuza, pergi bilang dalam pagar Kuza tu, berapa orang anak Kuala Nerus kerja dalam Kuza. Lepas tu pergi pula di UMT. Pergi tengok, jaga UMT tu pun orang daripada Perak. Bukan anak tempatan. Jadi anak tempatan di Kuala Nerus hari ni, dia sekadar boleh tengok bangunan je lah. Oh, kampung aku ada UNIZA. Kampung aku ada UMT. Kampung aku ada ILP, IPG. Tapi siapa yang bekerja di dalam tu? Jadi, benda-benda macam ni, sepatutnya, oleh kerana saya sebenarnya bukan anti orang luar. Saya bukan anti orang luar. Tapi saya nak keutamaan diberi kepada anak-anak di sekitar Kuala Nerus. Okey, seterusnya Haji, kalau tengok tadi kita membincangkan banyak isu yang berlagak di sekitar Kuala Nerus. Tanpa kita membincangkan solusi penyelesaian, kita tak ke mana Tuan Haji. So apa apakah tawaran kepada masyarakat ke Kuala Nerus sekiranya Pakatan Harapan memerintah Malaysia? Saya dulu ke? Saya dulu. Okey. Terima kasih kepada saudara moderator kita. Okey, tentang jalan raya tu ya. Kita sekiranya kita diberi peluang oleh tuan-tuan, adik-adik kakak mengundi kita, insya-Allah kita akan bagi satu sistem jalan raya yang betul. Bermana bermula daripada Lataran Austin tu, kita akan besar dah jalan raya situ. Jadi tak pernah sabar dengan maiden yang saya ingat yang terbesar lah kok di Pantai Timur kan? Ke di seluruh Malaysia. Maiden di Lataran Austin ke pada Pantai Timur. Maiden yang terbesar di Pantai Timur, tapi sistem jalan rayanya masih lagi satu lorong. Jadi pelik. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan bagi peluang dekat saya, dekat kita, dekat Pakatan Harapan Pemerintah, kita akan usahakan satu sistem, satu jaringan jalan raya yang moden. Kalau tak boleh empat lorong pun, kita akan buat tiga lorong. Tiga lorong sebelah, bukan tiga lorong satu. Bermakna enam lorong lah, kiri kanan. Dan kita akan cuba sampai bukan setakat di depan datang Austin saja, kita akan luruskannya sehingga ke Merang, Batu Rakit dan Merang. Sebab hari ini kereta-kereta daripada Kota Baru, daripada Bacok, daripada Pasir Putih, dia nak naik highway di Kampung Gemuruh, dia akan melalui Kuala Nerus. Jadi pertambahan kenderaan kalau musim hari raya tu, minta maaf, nak mari Kuala Nerus kena tengok jang lah kata orang. Kalau raya kedua, raya ketiga, rasa-rasanya family-family kat Kuala Terengganu rasa tak boleh nak pergi dah Kuala Nerus. Kalau biasa bertolak, biasa daripada Kuala Terengganu ke Kuala Nerus memakan masa sekitar dalam 20 ataupun 25 minit. Tapi kalau raya kedua, raya ketiga, dia boleh pergi sampai ke 5 hingga 6 jam. Kalau tak percaya, tengoklah pasal raya macam ni. Jadi kita akan cuba atasi. Kita akan buat satu jaringan jalan raya. Kalau highway tu tak disambung lagi daripada Gemuruh ke Kota Baru tu,
Maknanya kita akan besar jalan tu daripada Merang ke Gemuruh. Pembesaran jalan tu akan berlaku daripada Merang ke Gemuruh. Supaya rakyat di sekitar tu selesa. Kenderaan-kenderaan yang hadir tu tidak mengganggu. Ya? Yeah? Okey. Lepas tu berkenaan dengan apa yang saya cakap tadi, berkenaan dengan kehadiran restoran-restoran daripada Thailand tu. Sekiranya saat kita diberi peluang memerintah negeri Terengganu dan kita menguasai dewan di negeri Terengganu, kita akan membuat unsur di dalam dewan undangan negeri Terengganu supaya sekiranya warga asing ataupun warga daripada Thailand nak buka restoran di negeri kita di negeri Terengganu, khususnya di Kuala Negeri, dia hendaklah mengambil pekerja-pekerja daripada Malaysia. Pekerja khususnya rakyat-rakyat daripada Kuala Negeri. Ha, dia boleh bawa tukang masak, tokek, lepas tu pekerja-pekerja sebaik pada tukang masak tu, hendaklah orang daripada Kuala Negeri. Hendaklah rakyat-rakyat daripada negeri Terengganu. Sebab kita hari ni, semuanya pekerja-pekerja yang ada di restoran dia tu ialah orang-orang daripada Thailand. Okey. Jadi dengan cara ini rakyat kita boleh kerja, di samping tu rakyat kita boleh belajar macam mana cara-cara nak buat mi, macam mana cara-cara nak buat temiang. Bila kayak gini dia berhenti dari kerja, dia boleh buka sendiri. Ha, jadi macam tu. Jadi saya rasa kalau kita buat undang-undang baru, dia ni kata serik sikit lah. Orang kata serik. Nak mari sepokoknya dia fikir. Jadi bila kedai dia kurang, dengan tersendirinya kedai rakyat-rakyat tempatan akan naik balik. Kalau hari ni rakyat tempatan dia nak bersaing. Jadi sekarang ni dah setelah kedai tak ada tu, kita boleh bersaing balik dan ekonomi rakyat kita akan bertambah lah. Ha, gitu. Lepas tu, ke Tuan Cik. Lepas tu, saya nak cakap tentang nelayan-nelayan tadi. Sebenarnya, pendapatan nelayan di sekitar Kuala Negeri bermula daripada Sempat Akhir hinggalah ke sini, sekitar dalam 400 sebulan kan, yang dibuat oleh research UMT, saya ingat macam tu lah. Datuk Aja, pengerusi kita pernah bercakap di parlimen. Jadi amatlah menyedihkan. Sebenarnya dia orang dapat ikan banyak. Saya ni orang mengabang telipuk, tepi patah. Jadi saya selalulah juga pergi tengok kawan-kawan saya nelayan tu. Dia buat-buat balik ikan. Tetapi sistem jualan, cara jualan ikan dia tu tidak, kata orang, masih lagi menggunakan orang tengah. Contohnya, ikan selayang. Dia tolak kepada orang tengah. Orang tengah harap orang ambil RM5 sekilo. Tapi orang tengah jual RM9 ataupun RM10 sekilo. Sebab apa? Sebab di pantai, di Kuala Negeri tidak ada lagi, masih tidak wujud lagi pasar ataupun bazar nelayan. Jadi kalau Pakatan Harapan Merentah, insya-Allah saya akan bagi cadangan kepada Menteri Besar Pakatan Harapan lah. Insya-Allah kita merentah kan? Insya-Allah. Ha? Jadi kita nak akan mengadakan bazar-bazar nelayan. Kita akan perbanyakkan. Maknanya nelayan balik daripada ke laut, dia ambil hasil tangkapan dia dan dia sendiri yang akan jual hasil tangkapan dia. Jadi tidak timbullah harga tu daripada 5 kepada 10. Ha, sebab mungkin dia akan jadi daripada 5 kepada 8. Taklah mahal sangat ya tuan je. Ha. Jadi kita akan cuba menyediakan bazar-bazar nelayan khas untuk nelayan. Kalau hari ni pemerintah hari ni buat juga bazar. Dia buat di kampung kita tu, di kampung saya di Mambas Lipuk, dia buat 4 pintu.
Tapi tidak boleh buat promosi sehingga hari ni. Saya tanya kawan saya yang nelayan tu. Saya tanya kenapa bazar awak, bazar nelayan tak boleh buka. Dia kata gini Tuan Haji. Dia orang masih berebut. JKK kapur ni nak sutir, JKP kapur ni nak sutir, JKK kapur ni nak sutir. Jadi disebabkan dia orang berebut jadi tak boleh nak, tak boleh pakar. Jadi sekarang ni kita nak bazar nelayan untuk nelayan. Bukan bazar nelayan untuk JKK kapur ni. Boni JKK tak berduk. Sebab dia bukan nelayan. Kita buat bazar nelayan untuk nelayan. Bermana dia balik ke laut, dia jual, dia guna baku tu, dia jual-jual habis. Hasil dia, orang lain balik, orang lain boleh guna pula. Tanpa mengenakan apa-apa bayaran. Tak perlu-perlu sewa sebab saya rasa nak sewa apa benda. Dia bangunan open dengan baku-baku je. Ha, itulah. Maknanya saya rasa benda-benda macam inilah yang kita akan bagi kepada nelayan sekiranya kita memerintah pada PRU 14 nanti insyaAllah. Salah satu daripada kita tengok satu trademark di Terengganu dipanggil ICT. Ikan celup tepung lah. Ya, ya. Ikan celup tepung ICT ni memang terkenal. Orang luar mari, kat mana ICT, dia nak pergi ke ICT. Ikan celup tepung sebenarnya ICT tu. Bukan ICT macam di Shah Alam tu kan. Jadi, sama ada mereka tu pelacung, pensyarah yang datang ke Universiti Uniza, Universiti di sekitar tu, mereka cari ICT. Jadi, kita Pakatan Harapan seharusnya membantu pengusaha-pengusaha ICT ni supaya ICT ni akan jadi lebih lebih banyak lagi. Akan lagi lebih bertambah dan ramai senang apa namanya orang-orang datang daripada luar untuk datang ke situ. Untuk makan, untuk santai kat situ lah maksud saya. Kemudian yang Tuan Haji Mak sebut tadi, kita setuju, amat setuju tentang dengan kita nak apa namanya upgrade jalan raya di sekitar tu. Macam Haji Mak kata tadi, jalan jambatan luas tapi jalan sambungan tu sempit. Sebab kita masih lagi pakai jajaran jalan yang lama. Jadi seharusnya kita kena buat pengawalan balik tanah untuk masyarakat di sekitar tu bagi kita pembesaran jalan yang sebenarnya yang Haji Mak sebut tadi. Jadi tadi yang Haji Mak sebut tadi kita akan besarkan jalan daripada Merang, daripada Batu Rakit sehingga ke Tepuh, sehingga ke apa ke jalan Lebuh Raya apa namanya Pantai Timur. Jadi kalau Lebuh Raya Pantai Timur yang kedua pakej yang ketiga tidak bersambung. Tapi sebenarnya pakej yang ketiga tu seharusnya disegerakanlah sebab Menteri Besar pun dah janji untuk nak sambung terus. Tapi kalau kita tengok sekarang ni masih lagi belum berjalan dan insya-Allah kalau Pakatan Harapan diberi kepercayaan untuk mentadbir Terengganu, kita rasa kita boleh buat benda tu. Kita boleh teruskan pembesaran sambungan Lebuh Raya tersebut. Dan satu lagi saya tengok jalan raya daripada apa nama ni Sungai Gawi sambung ke Bukit Payung lah. Dia terhenti, dia tersekat di tengah jalan. Jadi saya rasa kita seharusnya memberi kuota tambah benda tu supaya jalan raya itu berfungsi, supaya kita boleh pergi terus ke Tasik Kenyek. Pelancong-pelancong daripada luar datang dan mereka terus boleh pergi ke Tasik Kenyek. Tasik Kenyek juga ada peminat dia, terutama sekali orang Singapura. Orang Singapura dia suka pergi Tasik Kenyek sebab Tasik Kenyek boleh memancing dan sebagainya. Nah, dan pernah saya bercerita berangang-angang kalau boleh Tasik Kenyek satu hari kita akan jadikan pusat pentadbiran di Terengganu. Saya kata pendapat saya kalau diterima oleh Pakatan Harapan, mana kita ada wawasan kalau boleh kita nak jadikan macam Putrajaya di Tasik Kenyek tu. Pulau-pulau di Tasik Kenyek tu akan jadikan pulau-pulau di Putrajaya terdiri dengan pejabat pentadbiran kita dan sebagainya. Dan Kuala Terengganu menjadi satu pusat perniagaan semata-mata. Pusat kewangan saja. Jadi itu pandangan kita seperti hal lalu lah. Okay. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Untuk soalan terakhir, sesi ini saya tunjukkan kepada Tuan Haji Mat. Apakah harapan Tuan Haji kepada seluruh masyarakat di luar sana khususnya masyarakat Kuala Nerus? Okay. Terima kasih kepada moderator. Saya boleh tak back sikit lagi. Berkenaan dengan apa benda yang kita nak buat untuk Kuala Nerus sekiranya diberi peluang untuk mentadbir Negeri Terengganu insya-Allah. Sebenarnya Negeri Terengganu kita ni banyak kaya.
kalau kuih muih tu kok saya rasa lebih pada 100 jenis kuih sebenarnya. Hmm. Ha. Tapi bila pelancong datang ke Negeri Terengganu, dia orang di mana nak cari kuih? Tahu tak kuih cap puik, cap puik. Cap puik. Kuih cap puik tak tahu. Kuih badok. Tupak ubi. Jadi saya duduk-duduk nampak macam ni. Saya tertarik dengan apa yang Tuan Aziz cakap, ICT. ICT sekarang ni kalau di sebelah Kuala Negeri ni, hak paling terkenal ICT Port Nong. Dah masuk dalam jalan-jalan cari makan, kan? Tapi why not, kenapa kita tidak membuat satu tempat khas untuk ICT? Bukan sahaja Port Nong saja boleh niaga, orang lain pun niaga, tempat setempat. Di Mengapas Report, tempatnya untuk ICT. Jadi kita buat satu bazar, satu kios yang besar, comel. Jadi dia orang boleh meniaga ICT di situ. Okey, di Semantake. Contohlah. Semantake Kepok. Contohlah kita buat satu bazar supaya orang nak barang Kepok dia tak nampak benda lain. Dia nampak Semantake. Di Kuala Negeri. Lepas tu di Belara, kan orang-orang apa? Orang pedalaman cakap pula, cakap luar je. Sebab kita nak merata. Lalu perkataan apa merata, dia tak duduk di bandar saja. Duduk semua. Di Belara, contoh-contoh. Di Belara, bermacam-macam jenis goreng. Dia ada goreng pisang, goreng ubi, goreng macam-macam jenis goreng. Kita buat satu kios yang besar dan di situ boleh jual benda tu je. Goreng cepedok dan sebagainya. Maknanya pelancong datang, kalau nak makan goreng dah tahu dah. Memang ada di situ. Jadi secara tak langsung ekonomi penduduk setempat tu boleh berkembang. Okey, itu tentang kios. Lepas tu saya nak setuh sikit tentang tentang apa ni, banjir. Nah, di Kuala Negeri, kalau dulu, kalau sebut banjir, jarang berlaku di Kuala Negeri. Yang berlaku banjir di Hulu Terengganu. Tetapi hari ini, tidak mustahil. Pada tahun ni, orang lain tak pindah lagi, tapi di Kuala Negeri dah pindah dah. 5 keluarga dah pindah. Disebabkan hujan cuma sehari setengah saja. Setelah saya tengok, masalah diorang ni bukan apa. Masalahnya ialah pembangunan tidak seimbang telah berlaku di sekitar rumah dia. Dia ni, orang yang 5 keluarga ni, ialah keluarga yang mula-mula sekali duduk di sekitar tu. Setelah mari orang-orang lain, dia tambung tanah tinggi, dia duduk ke bawah. Hari tinggi, duduk ke bawah. Hari tinggi-tinggi, jadi dia dah jadi macam duduk di dalam valley, jadi lembah lah, jadi valley. Jadi perkara ni bukan di situ saja berlaku. Dia akan berlaku di merata tempat. Sekiranya tidak ada satu undang-undang, tidak ada satu akta tentang tamu tanah. Jadi sekiranya Pakatan Harapan diberi peluang untuk memerintah Negeri Terengganu, kita akan bincang, kita akan standardiskan. Nak nambung boleh. Kalau 4 kaki belaka. Jangan rumah ni 8 kaki, rumah ni 4 kaki, rumah ni 2 kaki. Jadi saya rasa dari segi peparitan pun senang diurus. Tidak, maknanya kalau sini 6 kaki, sini 4 kaki, sini 2 kaki, jadi air nak mengalir ke mana? Jadi kalau kita standardize, 4 kaki sama ni senang. Orang kita ambil toko straight, air pun boleh lalu dan saya rasa masalah banjir boleh selesai. Dan begitu juga banjir di taman dekat airport lagi tu. Semuanya kerana sistem peparitan yang tidak efisien. Jadi perkara-perkara macam ni, insyaAllah kalau kita diberi buang, kita akan tupu untuk masyarakat di Kuala Negeri supaya dia hidup selesa, aman dan damai, insyaAllah. Jadi bersama-sama kita lah. Jadi berbalik soalan tadi, apa dia harapan tu Haji pada masyarakat? Okay. Sokong kita lah. Harapan saya
kepada penduduk di sekitar Kuala Nerus, jomlah, marilah bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Pakatan Harapan, kita mengubah landscape pemerintahan negeri Terengganu ini. Kalau dulu tuan-tuan sanggup berubah kerana satu parti, parti itu parti lama saya, tetapi tidak berjaya, tapi hari ini insya-Allah tuan-tuan sekiranya bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan negeri Pakatan Harapan, kita akan memberi satu perkhidmatan yang terbaik. Kita akan memberi satu komitmen yang tinggi supaya rakyat negeri Terengganu akan hidup dalam keadaan selesa, aman dan damai dengan keadaan persekitarannya yang bersih, terang benderang insya-Allah. Sekian, saya serah pada terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Zuki. Dan soalan terakhir untuk malam ni dan soalan penutup kepada Tuan Haji Aziz, apakah harapan Tuan Haji pada masyarakat di luar sana? Harapan kita kepada masyarakat di luar sana supaya mereka sama-sama memberi sokongan kepada kita. Memberi sokongan kepada parti kita, walaupun parti kita baru berumur 2 tahun, tapi dengan sistem perhubungan yang canggih zaman sekarang ini melalui telefon dan sebagainya, siaran raya dan sebagainya, kita boleh kenal siapa yang sanggup memberi khidmatan yang terbaik kepada rakyat Terengganu. Jadi sama ini rakyat Terengganu diberi gula-gula saja. Pemimpinnya sebenarnya mengejar kemewahan hidup, menjual kawasan balok, mengkreatkan banyak balok-balok dengan mereka justifikan kerana mereka dapat royalti minyak. Sedangkan mereka rakyat sebenarnya boleh juga rasa lagi walaupun royalti minyak tidak diberi pada Terengganu melalui cara apa tu, ehsan dan sebagainya. Tapi mereka bertolak, berhujah kepada situ bahawa kerana hasil minyak dah tidak ada lagi untuk rakyat Terengganu, maka mereka jual kawasan balok. Sebenarnya kawasan balok yang mereka jual tu mereka yang mendapat kepentingan kat situ. Bukan rakyat sangat, bukan rakyat antara ramai. Jadi insyaAllah dengan Pakatan Harapan, jika sekiranya kita lebih amanah oleh rakyat untuk memerintah Terengganu, kita akan dapat semula royalti yang telah terbantuk tahun 2000 tu. Sehingga sekarang ni royalti dah banyak, sehingga ada yang mengatakan sehingga 2.6 bilion setahun. Bayangkanlah 2.6 bilion setahun tu, itu kalau 5%, kalau 10% maknanya 2 kali ganda, 5.2. 5.2 bilion setahun mana kita akan dapat duit. 5.6 dan sebagainya royalti minyak yang masih lagi berbaki. Dan insya-Allah maknanya daripada sumber minyak ni bukan minyak saja yang kita dapati. Kita dapat juga hasil gas. Dan hasil gas juga adalah merupakan hasil utama juga untuk Terengganu. Dan insya-Allah kalau amanah Pakatan Harapan memerintah secara jujur dan ikhlas kerana semata-mata untuk nak membela rakyat, nak bersama bersusah payah bersenang-senang dengan rakyat, maka kita tidak akan melakukan sebarang penyelewengan dalam pentadbiran kita. Tak macam parti lama kita mula. Parti lama kita mula dilantik dulu sebagai menteri besar. Tapi sebenarnya menteri besar yang sebenarnya lah Datuk Mustafa Ali. Jadi semua esko tadi, semua esko refer kepada Datuk Mustafa Ali belaka. Jadi saya tengok itu cara pentadbiran yang macam ni, yang cara pentadbiran yang tumpu pada satu tempat ni, mana tidak ada pengagihan kuasa. Sepatutnya kuasa bidang pertanian diberi kepada esko pertanian. Kuasa dalam bidang perikanan diberi kepada esko perikanan. Kuasa kesihatan diberi kepada kesihatan. Kerja raya diberi kepada esko kerja raya. Dia mesti percayalah kepada setiap esko. Tapi tak. Mesti mereka mengaitan mula, ada satu pemusatan kuasa yang kita tengok, yang kita perhatikan situ. Tapi kalau kita kata gitu, dia tak ngaku lah. Wallahualam. Okay, terima kasih kepada dua panelis kita pada malam ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat di luar sana, khususnya Kuala Nerus, dapat memahami apa yang kita bincangkan pada malam ini. Saya minta sikit, boleh tak? Boleh. Silakan. Boleh, kan? Okay. Saya nak minta kepada orang-orang muda lah di dalam kawasan Kuala Nerus, jomlah bersama-sama dengan Pakatan Harapan supaya orang-orang muda akan merasa andalah sebagai juara kepada juara. Andalah sebagai orang yang akan mencipta sejarah kepada Malaysia sekiranya anda
menyokong Pakatan Harapan kerana andalah penyelamat Malaysia untuk generasi ini dan akan datang. Wallahualam. Terima kasih kepada Tuan Haji dengan penuh semangat pada malam ini. Pertama kali Tuan Haji yang langsung di sini. Ya, pertama kali. Boleh panggil lagi insya-Allah. Mudah-mudahan penonton di luar sana dapat memahami apa yang kita bincangkan pada malam ini, dapat faham apa isu tempatan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, dan tuan-tuan juga faham apa yang kita cuba bawakan, apa tawaran yang kita akan berikan sekiranya kita memerintah negeri Terengganu atau memerintah Malaysia pada masa akan datang. So, sampai di sini sahaja siaran kita pada malam ini. Terima kasih kepada dua panelis, terima kasih juga kepada sidang penonton yang berada di luar sana. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain siaran, di lain masa, di lain program. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.